dapat kepiting, bro. Kepitingnya kecil sama ikan, ikan bujer sama ikan recep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa yang baru kenal, dan selamat juga para penonton setia channel saya, Fajar Juber. Pada hari ini, bro, rencana mau mencari kepiting malam hari menggunakan lampu. Kata orang Losari sih, mencari kepiting menggunakan obor, alias mengobor kepiting. Nah, ini lokasi ada di tambak, bro. Suasana malam ini pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini saya bersama Pak Kodir, bapak pencari kepiting di malam hari. Pak Kodir adalah warga Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang profesinya, bro, di saat malam hari mencari kepiting dan di saat pagi hari menjadi kuli bangunan. Pak Kodir itu orangnya nggak pernah diam, bro. Pagi kerja dan malam juga kerja. Nah, ini saya bersama Pak Kodir, bro. Ikuti saja, bro. Seperti apa cara mencari kepiting menggunakan obor di malam hari? Oke. Gelap, bro. Jangan tak gelap. Suasana di sini gelap gulita karena di samping-sampingnya itu ada pepohonan, pepohonan bakau-bakau. Walaupun ada sinar rembulan, tapi itu ketutupan pohon-pohon jadi gelap, bro. Nah, itu, bro, Pak Kodir yang sedang menyari-nyari kepiting menggunakan lampu. Nah, itu pakai caduknya, bro. Caduknya itu panjang, bro, bambunya. Jadi di sini itu orangnya kayak gitu, bro. Bahwa caduknya itu panjang-panjang. Ya, barangkali sih tujuannya kalau ada kepiting di itu, bro, di tengah tambak itu kan enak, bro. Enggak usah turun ke bawah, tinggal cawuk. Nah, itu, bro, keadaan di sekeliling lokasi tambak Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Nah, itu keadaannya, bro. Gelap gulita, bro, enggak ada lampu. Nah, itu pohon api-api, bro, sejenis pohon mangrove. Di sini banyak tumbuhan mangrove, bro. Mudah-mudahan pada malam hari ini, bro, nggak ada makhluk gaib yang menampakkan. Doakan saja ya, bro. Soalnya saya takut sama, ya, namanya juga kita manusia hidup di alam nyata. Kalau makhluk gaib kan alam yang nggak nyata. Jadi saya takut, bro. Mudah-mudahan
pada malam hari ini diberi keselamatan. Oh bro, itu tuh bro, dapat ikan tuh bro, dapat ikan. Mana tir ikannya? Tuh bro, dapat ikan. Ikan mujair. Ikan mujair ini dari sungai bro, itu kan mujairnya dari sungai. Ya lumayan lah buat lauk makan siang nanti. Bro, ada lagi bro. Kena lagi bro. Wah, ternyata lari lagi bro. Ternyata tadi ada ikan mujair lagi di sungai itu. Dicaduk nggak kena bro. Itu bro, dapat lagi tuh ikan mujair dari saluran air. Coba kayak apa cairnya. Oh, itu ikan mujairnya bro. Seperti 1 kilonya berapa harga jenis cair? 1 kilo 12.000 ya harganya. 12.000. Nah, itu bro, yang ukuran segitu tuh 1 kilonya katanya 12.000. 12. Kalau dijual sama bakul-bakul 15 ya, 15-16.000. Iya, kadang 20. Kadang 20, bro. Ternyata yang untung banyak itu bakulnya, pedagangnya yang menjual. Yang pencarinya sih harganya murah, bro. Awas, kita memuat lagi bro. Hati-hati. Melewati pintuan empang. Pintuan tambak bro. Kepitingnya mana ya bro ya? Doakan mudah-mudahan dapat kepiting. Surut. Nah itu bro, di depan sana itu ada bangunan tua. Nah itu bekas dulu TPI bro. Bekas dulu bangunan itu diperuntukkan untuk TPI, tempat pelelangan ikan warga yang ada di desa ini bro. Nah itu tempat pelelangan ikan dulunya, tapi sudah terbengkalai bro, sudah lama itu terbengkalai, enggak diperuntukkan. Itu tujuannya sih waktu membangun buat TPI, buat pelelangan ikan. Barangkali ada warga yang masih sekitar sini panen langsung, lalu ikannya itu ditimbangnya di tempat sini bro, tapi ini sudah terbengkalai. Nah itu bro. Punten meluliwat. Nah, saya tadi mengucapkan kata bro di sini karena ini bangunan udah lama terbengkalai, barangkali ada penghuni selain kita. Jadi saya mengaturkan permisi kata orang Lasar itu, biar mereka yang menghuni tempat itu enggak mengganggu kita bro. Nah itu tambaknya kayaknya habis dipanen bro, kayaknya habis dipanen. Tambaknya itu banyak kaki-kaki orang tuh di tengah tambaknya, habis diarat mungkin. Nah itu pepohonannya bro, pepohonan hutan bakau, bako-bako. Kita melewati jembatan. Nah itu banyak bakau bro, banyak bakau
yang lagi pada berbuah. Pohon bakaunya lagi pada berbuah, bro. Nah itu, bro. Nah itu ada gubuk. Ada gubuk buat istirahat. Nah itu Pak Kodir yang sedang mencari-cari kepiting. Tapi sampai saat ini belum dapat, bro. Itu, bro, dapat ikan mujair lagi, bro. Mujair sekarang lagi susah cari kepiting. Bro, ikan mujair kepitingnya lagi nggak ada karena musimnya itu musim ya, angin kumbang. Kumbang, airnya sudah pahit. Airnya sudah banyak mengandung garam. Nah, itu, bro, dapat belut. Belut, bro. Coba tir, belutnya kayak apa? Tuh belut, dapat belut, bro. Lumayan. Lumayan. Ada pemasukan. Belut sama ikan mujair. Nasib anak pinggiran ini yang hidupnya di samping pesisir. Jadi kalau malam hari mencarinya kayak gini, bro. Tapi ini orang pesisir itu, bro, beda sama orang daratan tuh. Kalau orang pesisir itu orangnya biasa boros, dapat nyari ikan dari kepiting dapat banyak tapi uangnya habis terus, racun obat. Nah itu ada ikan-ikannya pada mati, bro, karena ini tambak ini kayaknya habis dikasih insektisida pembasmi hama. Kalau orang sini seperti itu, bro. Itu kan ikan-ikan seperti itu kan ikan yang gak dibudidayakan, ikan datang sendiri dari tam, dari itu, dari sungai masuk ke tambak. Nah itu cara untuk membersihkannya. Petani tambak daerah Losar itu dikasih insektisida, kasih obat lah biar pada mati semua. Jadi kemungkinan hari ini kepiting belum didapat karena ya itu tadi cuaca lagi nggak menentu. Kalau cuaca lagi mendukung, kepitingnya banyak, bro. Nah ini kan di sini, bro, belum ada hujan, bro. Jadi kadar airnya itu banyak garamnya karena laut, bro. Daerah ini kan daerah laut. Ini tampaknya air payau, bro. Jadi kalau musim kemarau hujan tidak ada, kadar airnya tuh banyak mengandung garam. Kata orang Losarinya airnya pahit. Jadi kepiting atau udang itu ya sedikitnya itu berkurang, enggak seperti musim penghujan, bro. Nah itu mencari-cari tadi, sejak tadi itu belum dapat-dapat, bro. Nah itu, bro, dapat satu ekor kepiting. Cuma kepitingnya kecil, bro. Aduh, musimnya musim dingin, jadi kepitingnya susah cari yang besar. Itu, bro, kepitingnya tuh. Kepitingnya kecil. Capitnya putus satu, bro. Capitnya putus satu. Nah itu, bro, capitnya putus. Itu ada kepitingnya. Kepitingnya mau diikat, bro. Hari ini baru dapat satu itu, bro, satu ekor kepiting. Dapat satu. Nah biasanya dapat berapa, Pak Kodir, kalau setiap mencari kepiting? Biasanya kalau musim kepiting lagi banyak tuh kadang-kadang 15-10, kan lumayan lah buat makan anak-anak. Tapi sekarang lagi susah cari kepitingnya, ya lumayan lah dapat 1-2. Nah itu, bro, yang tadi didapat ikan mujair dapat 5 sama kepiting 1 sama belut 1. Nah ini saya mencoba bertanya sama Pak Kodir, ada suka dukanya enggak, Pak Kodir, ketika mencari kepiting? Ada. Suka dukanya gimana? Sukanya apa dan dukanya apa? Ya, dukanya kadang-kadang
mengeluh karena dapat nggak dapat kepiting, karena sukanya kadang-kadang sering dapat banyak, senang. Mengeluhnya kalau capek, kerja malam ya, macam ini. Tapi udah jadi resiko kita orang pekerja. Yang penting kita jangan sampai mengganggu punyaan orang, itu aja. Nah, ini kalau kita mencari kepiting kan malam hari. Pernah melihat sosok ya makhluk astral enggak, Pak Kodir? Ya, kadang-kadang sih memang lihat, tapi karena udah biasa jadi enggak ketakutan. Jadi minta saya ya sama-samalah kita orang penghuni sini. Saya juga enggak mau mengganggu, dia juga enggak mau mengganggu. Tadi kita sama-sama menjaga dan sama-sama berdampingan walaupun beda alam, ya Pak Kodir. Beda alam. Ya kadang tahu kalau misalnya malam-malam Jumat Kliwon, tapi ya sayanya takut lari. Tapi itu kalau Jumat Kliwon tetap aja mencari kepiting kayak gini. Tetaplah, namanya juga udah pekerjaan kita. Kalau dapat nggak dapat kan saya udah dikerjain. Ya karena kadang istri kadang mengeluh, saya juga ya mengeluh, tapi kayak saya nggak boleh mengeluh. Rezeki kan sing kuasa. Nah, itu penghasilan setiap mengobor, setiap mencari kepiting malam hari itu kisaran berapa ribu, Pak Kodir? Ya, kadang rezeki sih tidak menentukan. Kadang-kadang ya dapat 100, kadang-kadang 60, kadang-kadang 20, itu. Tergantung lagi rezekinya ya. Iya, rezekinya. Kalau kita kasih rezeki banyak ya dapatnya banyak ya, Pak Kodir. Iya. Tapi ya setidaknya Pak Kodir kerja seperti ini sebagai kerja sampingan itu setidaknya bisa ya membantu perekonomian keluarga ya, Pak Kodir ya. Iya. Udah berapa tahun kayak gini, Pak Kodir? Udah ada 4 tahun lah. 4 tahunan lah tahun. Mencari kepiting kayak gini. Nah, ada ke depan usaha lain enggak? Maksudnya ke depannya ada usaha nanti mau gini-gini usaha apa itu. Ada pikiran kayak gitu enggak, ya, Pak Kodir? Rencananya sih ada kalau ada modal. Tapi sulit sih, susah, orang jualan banyak. Jadi kalau ada modal kita insya Allah moga-moga bisa dagang apa-apa. Mau tapi beralih profesi ya Pak Kodir ya? Iya. Rencana sih inginnya mencari profesi yang lebih baik ya Pak Kodir ya? Baik. Kalau mencari kepiting malam hari kan itu rentang dengan penyakit, Pak Kodir. Penyakit, iya. Aduh, angin malam itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Iya. Kurang tidur, makan pun kadang-kadang nggak enak. Nah, itu kalau mencari kepiting itu biasanya berangkat jam berapa, pulang jam berapa? Ya kalau waktu kepiting memang lagi banyak, habis sisa saya udah cepat keluar. Karena jam 12 saya udah dapat, saya cepat balik. Tidur kita enak. Kalau lagi nggak dapat, nyampe jam 2, jam 3 subuh, aduh. Kadang-kadang nggak dapat, ya kadang-kadang dapat banyak. Itu. Kalau musim lagi banyak ya senang, karena ini musimnya lagi kemarau, anginnya terlalu besar, dingin, jadi susah. Sekarang beda dengan sekarang. Beda. Ceritanya gimana 4 tahun yang lalu keadaannya? 4 tahun yang lalu itu, kalau itu empang itu obat-obat tuh belum terlalu banyak. Jadi sekarang empang-empang tuh terlalu banyak obat, jadi kepiting pun kadang-kadang banyak yang mati, udang pun mati. Tadi pertumbuhannya tuh mengurangi penghasilannya. Karena berpengaruh ya, Pak Kodir. Obat itu, iya. Lagi waktu itu belum ada obat tuh, ya senang sih cari kepiting tuh. Sehari-hari dapat 60-70 tuh kita senang. Tapi sekarang, banyak susah. Dicari pun nggak dapat, apalagi nggak dicari. Oke, terima kasih Pak Kodir atas cerita Pak Kodir. Cerita masa lalu Pak Kodir dan cerita saat ini Pak Kodir telah mencari kepiting selama 4 tahun. 4 tahun ini. Semenjak 4 tahun yang lalu Pak Kodir itu mencari kepiting banyak hasilnya, tapi sekarang-sekarang ini penghasilannya enggak begitu
diharapkan. Karena apa? Karena kepiting 4 tahun yang lalu dengan kepiting yang sekarang itu habitatnya itu jauh berbeda. Yang dulu banyak, sekarang sudah mulai berkurang karena ya itu tadi kata Pak Kodir, karena ulah para petani tambak yang menggunakan insektisida yang secara berlebihan, jadi airnya juga sudah terkontaminasi dengan insektisida. Jadi perkembangan biota-biota seperti udang, kepiting, dan ikan itu sekarang mulai berkurang, bro. Nah, itu sekilas informasi dari Bapak Kodir, pencari kepiting malam hari. Atune kita. Nah, ini bro lagi ngaso di gubuknya Mas Junet yang punya empang. Nah, ini bro kebetulan di sini Pak Kodir juga lagi ngaso melepas lelah habis muter-muter cari kepiting nggak dapat-dapat. Jadi nah di sini lagi istirahat sambil dikasih kopi sama yang punya gubuk Mas Junet. Nah, itu bro, kopinya kopi hitam kepiting, karena kepitingnya nggak dapat-dapat. Iya, cari kepiting muter-muter nggak dapat-dapat karena cuacanya nggak mendukung, bro. Angin kumbangnya cukup kencang, dingin, jadi kepitingnya nggak pada keluar. Nah, ini lagi ngopi bro di pondoknya Mas Junet. Nah, itu kopi hitam. Gimana Dir, acara setelah nanti habis ngopi kita mau pulang atau gimana? Pulang aja lah, udah malam. Katanya aja belum. Katanya ngopi. Bro, nanti setelah ngopi dulu, habis nyantai. Lalu pulang karena buruan hari ini nggak dapat kepiting banyak, itu dapatnya ikan mujair 5 ekor sama satu kepiting. Ya, kepitingnya mana Dir, kepitingnya yang tadi yang tadi didapat kayak apa? Allah, seperti nah apa itu ini? Bro, kepitingnya seperti itu yang tadi sudah ditangkap oleh Mas Kodir. Nah, jadi itu kalau sekarang kepitingnya sedang kedinginan. Nah, itu Pak Junetnya tuh ya. Yang soalnya punya tambak cuacanya lebih dingin sekali, jadi kepitingnya kalau dingin nggak bisa keluar, tetap aja diam di kandang, jadi nggak bisa keluar mencari, ya di mana-mana nggak ada. Biasanya banyak tukang ngobrol nggak Pak Junet? Biasanya banyak tukang ngobrol sih, kalau mancing kepiting banyak, kalau lagi musim banyak. Iya, ya kalau musim banyak, malam juga banyak, kadang-kadang bisa kena kepiting. Nah, tapi sekarang sih suasana dingin nggak bisa, soalnya dingin jadi kepiting nggak bisa keluar.
kecuali cuacanya hangat, panas, bisa. Malam bisa mancing, ngobor, siang bisa. Kalau sekarang mah nggak bisa. Berarti sekarang itu lagi sulit-sulitnya mencari kepiting. Nah itu bro, tadi penjelasan dari Bapak Junet sebagai petani tambak. Iya, saya sudah tahu semua masalah kepiting, masa-masanya. Kalau keluar masa dingin nggak bisa, soalnya cuacanya dingin banget nggak bisa keluar. Kecuali cuacanya panas, malam juga bisa dipancingin, bisa. Oh itu tadi bro, kata Pak Junet seperti itu. Pak Junet itu udah berapa lama itu megang empang ini Pak, Pak Junet? Udah 4 tahun. Iya. Nah itu empangnya dibudidayakannya apa Pak Junet? Udang atau ikan bandeng? Ikan bandeng terus. Ikan bandeng. Kalau udang mah nggak bisa. Nggak bisanya gimana Pak Junet? Nggak bisa karena itu masalahnya airnya nggak stabil. Kadang-kadang ketekan itu apa namanya airnya dari lautnya kok rusak. Ada limbahnya ya berarti Pak Junet? Iya, kadang-kadang ikan jair pada mati. Ikan jair kadang-kadang mati. Jadi terus udang mati terus. Nah itu buat Dinas Perikanan yang terkait airnya, itu keluhan Pak Junet. Katanya petani tambak zaman dulu dengan sekarang itu jauh berbeda lah. Airnya sekarang sudah terkontaminasi oleh limbah. Ya mungkin limbah dari industri atau limbah dari insektisida pertanian atau limbah dari rumah tangga, nggak tahu lah. Pokoknya airnya nggak senormal waktu dulu. Rusak. Jadi kalau air laut di saat pasang terus masuk ke empang, nggak lama kemudian, berapa hari kemudian, nah pokoknya udang-udang pada ikan-ikan mati. Ikan juga ada yang mati ya Pak Junet? Iya. Memang di sini ikan mujair banyak sekali di situ semua. Tapi saya tahu seperti di obat, pada mati semua. Banyak yang tahu. Pada ngeluh. Ya untung aja ikan bandengnya nggak mati. Ya alhamdulillah lah ikan jair semua yang mati. Jadi yang selamat itu ikan bandeng ya Pak Junet. Tapi ikan mujair itu yang kena limbah pada mati semua. Kalikus udang kadang-kadang udah mati. Nah ini tuh Pak Junet ada bubu di pintuan itu, bubu lagi masang apa Pak Junet? Masang udang. Iya, kalau itu di pintu namanya supaya udang putih. Udang alam ya? Iya, udang alam pada masuk ke bubu. Itu dapatnya kalau diangkat berapa kilo Pak Junet biasanya? Ya kadang-kadang ya 1 kilo, kadang-kadang ya setengah kilo, ya nggak stabil. Ya pokoknya kan ada pemasukan ya Pak Junet dari udang alam yang masuk ke empang. 2 kilo. Jadi harapan Pak Junet itu mudah-mudahan dari dinas terkait dengan keluhan empang airnya sudah terkontaminasi oleh air limbah. Mudah-mudahan dinas terkait mendengarlah keluhan masyarakat warga di Kecamatan Losari, supaya ada tindak lanjut, ada penelitian atau gimana agar air yang terkena limbah bisa ditanggulangi, supaya masyarakat yang berprofesi sebagai petani tambak bisa makmur dan sejahtera. Iya gitu, pada keluarnya banyaknya airnya pada tidak seperti limbah lah. Oke, bisa, Pak Junet, terima kasih atas informasinya. Iya, nah, sama-sama. Itu Pak Kodir, kopinya diminum lagi. Diseruput. Walaupun cari kepitingnya nggak dapat, tapi jangan sampai mengeluh dan jangan sampai mengatakan lelah. Tetap kita berusaha, semangat. Hari ini nggak ada rezeki, mungkin besok atau di kemudian hari ada rezeki. Yang namanya manusia, ada kalanya kosong, ada kalanya ada. Nah itu adalah kehidupan bro. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Karena saat ini udara makin kencang dan suasana semakin larut. Ini pukul jam 2 malam bro. Tadi kita keluar dari rumah menuju ke empang itu jam 10 atau jam 9.
Nah ini sekarang jamnya sudah menunjukkan jam 2 malam, hampir lebih lah, hampir jam 3. Jadi ya nanti setelah minum kopi kita memutuskan untuk pulang. Mudah-mudahan teman-teman yang selalu setia pada saya dan teman-teman yang baru jumpa dengan saya, mudah-mudahan teman-teman bisa mensupport saya dengan cara klik subscribe dan like untuk mendukung konten saya dan untuk mensupport saya supaya saya tetap eksis dan selalu memberikan video-video yang terbaik buat kalian semua. Sampai di sini dulu bro perjumpaan kita dan terima kasih.